Assalamualaikum teman-teman Gamemania semuanya. Masih dengan Acok lagi di sini dan masih melanjutkan gameplay Claire Resident Evil yang kedua di mode hard. Ya, di episode sebelumnya Claire berhasil ya mengalahkan monster G2 yang merupakan perubahan wujud dari Dr. Birkin ya, dan sekarang Claire ya harus mencari antivirus untuk Sherry karena Sherry sudah terinfeksi oleh G-Virus ya. Langsung saja kita mainkan gamenya. Dan apakah saya berhasil menyelesaikan mode hard ini di bawah 2 jam 30 menit? Ya, kita saksikan saja nanti. Walaupun saya pesimis teman-teman, ini sulit sekali di mode hard ini. Ya, kita akan bawa Sherry ke kabel car. Kalau di scene ini atau sketsa yang skenario ini, ketika Mbak Sherry sih sudah paling yang berbahayanya monster pohon itu loh. Tapi ya tetap harus hati-hati. Oh ya, bisa masuk karena gelangnya Sherry. Lupa aku, udah deg-degan balik lagi. Ya, kita bisa masuk ke kabel car. Ya, kita skip ya. Okay. Better check everything. There's no turning back. Dan berangkatlah kereta mengantarkan Sherry dan Claire ke lab. Nanti virusnya ada di sana, teman-teman. Ya, kita skip aja ya. Nah, ini adalah Sherry yang sudah terimplan oleh G-Virus. Ya. Hey. Are you okay? Ya, karena seperti di episode sebelumnya di video tentang penjelasan G-Virus, yaitu bahwa G-Virus ini akan sukses untuk direproduksi kalau dia itu ditanamkan embrionya di anak biologis dari si monster. Ya, jadi si Dr. Birkin ini nanamin embrionya ke G-virusnya ke Sherry supaya dia bisa mereproduksi. Ya, dan sekarang pendant itu apa sih? Kalung ya. Ya, ini yang nanti akan berfungsi untuk membuka kunci mengambil antivirus G-virus. Marah Sherry sama orang tuanya. Wah, aku dikiniin sih mama. Kok papa begitu sih? Padahal anak cuma satu-satunya. Anak saintis ya, kita skip. Langsung kita jalan menuju lab. Lamaan. Getting you treatment. Just hold on, Sherry. You need the treatment. It's okay. For your safety. Ini sesi ini loh, lama menitnya. Jadi memang harus siap menit yang banyak di sini. Itu kan lama banget ini menitnya jalan ini detiknya. For your safety. Stand clear until the door is fully open. Welcome to Nest. Enjoy your visit. Ya, kita istirahatkan Sherry di sini dan Claire harus mencari antivirusnya. Kita skip. Yes, dapat gelang untuk akses. Aduh. Ini loh yang sulit. Aduh, kenapa? Dikit banget slotnya. Kita kurangi dulu supaya bisa mendaki, kalau enggak bisa akses masuk. Yes, dapat flame kita. Ini yang loh, kok
Oh, kok beda ya sama yang mode standar? Oh, kok bisa keluar dia? Oh, mempersulit menitnya jadi lama lagi dong. Mati kamu. Rasakan. Tak penuh dengan darah tuh. Karena dia memang masih kuat. Aduh, boros peluru. Lebih sabar harusnya. Kejar-kejar waktu jadinya gini nih. Aduh, kenapa jadi pada bangun semua? Mana? Tuh. Wih, itu kan harusnya ada di sana itu polisi yang pakai pakaian lengkap itu ditembak sulit itu pakai baju rompi anti peluru soalnya. Aduh. Rasain kamu tuh kan dia bisa ke sini coba. Dia harusnya di pintu sana loh. Gak bisa dihafal jadinya. Hey. Awas ini kamu. Ayo keluar. Tak flashbang. Buta mata, buta hati. Dor. Mati kau pak. Wah bangun semua sumpah. Oh itu tuh yang cewek juga bangun. Kenapa? Aduh. Rasain kamu ya. Rasain kamu ya. Kepalanya. Ayo kita pastikan dia mati. Apakah sudah mati? Masih gerak-gerak kakinya. Hei. Dia bangun lagi dah. Berhenti. Oh. Ampreti kuat banget. Yes. Kasih tuh flashbang. Telan. Ayo. Yang Korea juga bangun di sini. Rasain kamu ya. Kalau flashbang tuh nggak mati dia. Aduh. Tak putuskan kakinya. Tidur aja kamu ya. Jangan bangun. Bangun. Jangan. Putus kau. Dah. Kejam ya. Kita harus jadi. Itu kan gak mati kan kalau kena flashbang. Doyong bu. Ayo mana? Doyong bu. Masih. Ini kuat ini yang kulit hitam ini kuat. Dah. Selesai. Wah gila pelurunya habis banyak loh. Oke. Jangan lupa di sini banyak item. Kita ambil granat dulu. Yes. Oh, tembakan. Amunisi spark slot. Apa sih tembakan setrum? Amukan. Dah kosong. Yes, bisa sekarang. Ya, dapat tamu lagi. Duh, menu. Buat setrum. Ya, kita korbankan pisaunya. Ini. Kosong ini. Nah, ini buat upgrade kartu akses. Yes, bisa dapat biru. Untuk yang video ini kayaknya panjang ini. Ini hanya isinya berlari dan berlari.
Dr. Lee, your presence is urgently requested by Chief Cartwright in the East Yes, kita langsung area. Saja menuju ke tempat virus, antivirus. Kita menuju ke East Area. Gile, lari terus kalau yang sesi ini. Apakah bisa 2 jam 30 menit? Kita sih. Kita lihat aja nanti ya. Si misaku. Karena masih menghadapi G3, G4. Masih ada monster pohon. Masih ada kadal. Gimana ya caranya ya? Baru udah tak hafal loh. Sampai tuh lihat catatannya lihat tuh catatannya lihat tuh sampai full lihat catatannya Resident Evil 2 lihat ya bohong aku tuh lihat catatannya lihat hanya ingin mendapatkan Infinity Gun mereka hebat ya yang bisa dapat Infinity Gun ya itu nyatetnya gila ya lari terus Ini monster pohon saat ini kita habiskan aja nih. Oh, kita habiskan dulu pakai senapan. Dasar kena pelendung itu loh. Nah, ini tempat buat serum. Yuk keluar. Aduh. Ambil semua sih. Korbanin yang mana ya? Dah peluru aja ya. Tut. Lihat. Luar biasa kan? Sampai hafal. Bahkan pintu yang belum tak kunjungi aja udah hafal, Cuk. Yes. Ya, kita bisa langsung mengisi botolnya, tabungnya tadi dengan serum. Renat, oke. Manual mode engaged. Ah, bingung pindah-pindah terus. Lupa aku. Hah? Putar sana, putar sini. Rasain pusing kau. Yes, tinggal yang cukup gak? Yes, ada 7 langkah gak ya? 7 langkah akan membuka rewardmu. Lebih ya 7 langkah ya tadi. Lebih om, putar-putar. Oke, apakah masih ada yang bisa digabung?
Sebetulnya ada large gunpowder di sana. Gak ada tempat lagi ya. Cer. Kasih air asem kamu ya, biar kecut. Kacau. 2 jam 30 menit. Apakah tercapai? Minigun. Kalau dapat minigun, aku langsung ke skenario B. Yuk. Aku mau main skenario B pakai minigun. Biar santai. Wajar. Mati kau. Rata kalau ini. Kalau pakai yang ini rata, betul. Tuh putus langsung. Putus tuh rapet. Yang ini kita gergaji dari atas bawah. Kita lukis dia. Berapa peluru tuh masuk tubuhnya. Oke, di sini kita harus hati-hati. Ada kadal sini, manusia kadal nih. Hati-hati nih, lompatannya jauh. Awas, pelan-pelan kayaknya di sini. Yes. Ayo. Lempar. Wah, yang atas tetap lompat ya. Tuh lihat lompatannya. Jauh banget, tahu-tahu udah sampai situ. Rasain kamu. Yang satunya. Kadang sekali mati ya. Kalau yang di standar itu sekali mati. Yang sini 2 kali. Main standar gak enak. Gak ada tantangannya. Gak mikir. Rasain kamu ya. Dot. Berat. Habis disetrum, cuman butuh peluru langsung retak tuh, ada suara tulang retak. Ini ada yang menggantung, kita habiskan. Kita lewat dia jatuh. Bukan, kita habiskan dengan peluru sedikit aja. Selesai. Gitu loh caranya. Langsung mati kalau yang ini. Atau memang harus dipasin. Duh, penuh bro. Padahal harus bawa modulator. Oke, kita tembus ke box. Kita taruh barang-barang dulu. Memang strateginya manajemen inventarisnya harus bagus ini. Kalau enggak wirawiri ngabisin waktu. Dapat asem. Kita pasin dulu. Yes. Udah mati deh kayaknya itu. Udah mengkelung. Ya. Udah, enggak ada siapa-siapa. Oke, kita pasang, kita nyalakan listriknya dulu supaya semua bisa berfungsi normal. Mainnya sampai jam 2 pagi tadi, Pak. Tadi malam. Ngapalin ini, Tok. Catet tuh. Harus pakai
Excel aja ya. Catat di Excel. Damn. Should have packed my part. Erica. Cooling complete. Cooling complete. Yang ini mendingan enggak usah diganggu. Udah biarin dia tidur aja daripada habis-habisin waktu. Waktunya udah mepet banget. Ayo lari terus, capek emangnya. Capek bro. Capek bro, lari terus. Kita ke ruang server dulu. Udah gak ada tempat, ya Allah. Aku udah save kedua ya. Udah save kedua aku. Bingung kalau bagian yang inventory gini. Yes, jangan lupa. Ngantuk loh. Jor. Son of a bitch. Son of a bitch. Tali listrik aja. Ya, kita masukkan serumnya. Jadi nanti akan disemprot supaya tumbuh-tumbuh. Tapi kok si manusia pohonnya nggak ikut mati ya? Cuma tuh. Kita skip aja ya. Tuh, masa nggak ikut mati ya? Udah disemprot tuh. Ya, kita dapat upgrade gelang jadi ungu, bisa masuk ke tempat lain. Rasakan, tuh harusnya nyerempet ke yang satunya ya, ngomset kromo. Wah, bosong. Ini hati-hati, kita siapin karena di dalam tahu-tahu muncul manusia pohon. Ngaget-ngagetin ini. Nah, sekali ketangkap ini udah pisau juga kayaknya nggak bisa deh. Mana langsung ditabrak kepalanya. Sial. Yes, kita langsung lari untuk mengambil antivirus. Aduh, kok udah 2 jam lebih. Aduh. Kok kesini sih? Aduh, gak fokus sih. Harusnya ke base dulu. Malah ke situ. Nah, kita ke base dulu. Nanti virusnya di sana, ngambilnya pakai itu pendant, pendantnya Sherry, kalungnya Sherry. Ya, yes, dapat granat, persiapan untuk melawan G4. Duh, lama banget tuh.
Ayo, 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 yes, yes, yes. Pasang. Yes. Tung. Guys, kita langsung menuju ke tempat virusnya disimpan, teman-teman. Semuanya. Lama banget aku main Resident Evil ya. Ya, gimana wong suka itu. Kita main aja lah. Untuk para pecinta Resident Evil kan banyak tuh, siapa tahu nanti bisa. Ya, inilah tempatnya, teman-teman. Wah, ya kita skip. Astaga, 2 jam 24 menit oh. Oke, semuanya sampai di sini dulu episode Claire di Resident Evil yang kedua untuk mode hard kali ini. Jangan lupa untuk terus subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman dapat mengetahui kelanjutan dan update game-game yang baru saja diupload di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.